Nah, ini adalah gambar evolu evolusi konsep kecukupan dialisis, eh, di mana pada awal-awal berkembangnya hemodialisis, eh, kita eh, konsep bahwa eh, dialisis itu adalah cara untuk supaya pasien dapat bertahan hidup. Tetapi, pada tahun 2000, tahun 90-an, kita sudah mulai mencari suatu formula di mana kita membuat formulasi-formulasi pada persiapan hemodialisis untuk pencapaian adekuasi hemodialisis. Kedepannya, hemodialisis ini kita tidak hanya memandang sebagai untuk bertahan hidup, tetapi juga menjadi suatu yang terintegrasi dan melakukan pendekatan secara personal di mana dengan ini kita akan melihat status nutrisi pasien, kemudian KT per v pasien, kemudian juga uh, clearance pada middle molecule, juga uh, kita juga akhirnya akan melihat uh, residual kidney function dan hasil akhirnya kita akan meningkatkan kualiti, kualitas hidup pasien. Slice. Nah, pada gambar ini kita lihat bahwa uh, pada gambar yang pertama kita melakukan hemodialisis untuk tujuannya uh, menarik orium sebanyak-banyaknya dengan harapan akan terjadi penurunan urium yang serendah-rendahnya. -se -se Tetapi pada gambar ini kita lihat bahwa pasien malah lebih banyak uh, tinggal di bed pasien kemudian kondisinya tidak baik sehingga ini pada gambar yang kedua di mana kita menarik urium pada pasien sebanyak mungkin hasil akhirnya urium kurus dan semakin terjadi malnutrisi dan ini juga bukan suatu hal yang kita harapkan. Nah, pada gambar ketiga dan keempat kita melihat sehingga hasilnya uriumnya menurun, tetapi kondisi pasien menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat, dengan lebih bugar dan fit, dan lebih fit. Dan kita melihat status nutrisi pasien ini baik. Kemudian pada gambar yang keempat juga kita hanya menarik sedikit urium, tetapi hasilnya pada uriumnya turun lebih banyak dan pasien dapat beraktivitas lebih lebih baik. Yang seperti dua gambar terakhir inilah yang kita harapkan. Selain Kemudian, apa sih adekuasi hemodialisis? Adekuasi hemodialisis adalah kecukupan dosis hemodialisis yang direkomendasikan untuk mendapatkan hasil yang adekuat pada pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisis. Tujuannya kita melakukan adekuasi hemodialisis adalah untuk dapat memindahkan secara adekuat akumulasi produk metabolit dan air untuk serta menjaga keseimbangan elektrolit pada pasien. Tetapi masalahnya, penilaian adekuasi hemodialisis ini cukup sulit di mana kita harus menilai produk metabolit, kemudian juga air dan elektrolit, kemudian nutrisi yang rendah, serta adanya terapi eritropoietin. Dan adekuasi hemodialisis selama ini kita hanya menilai dari clearance dari uriumnya. Slide. Ini pengukuran adekvasi hemodialisis kita yang sering kita gunakan adalah rumus rumus Kt/V di mana rumusnya sudah baku minus ln per r per 0,08 ditambah 4,4 kurang 3,5 r dikali berat badan pre hemodialisis dikurang berat badan post hemodialisis dibagi BB post hemodialisis nah, berdasarkan kadoki guideline 2015 yaitu merekomendasikan pada pasien dengan HD 3 kali seminggu Kt/V-nya adalah 1,4 dan pada pasien dengan hemodialisis 2 kali seminggu Kt/V yang diharapkan adalah 1,2. Slide. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi adekuasi hemodialisis? Nah, di sini kita lihat bahwa ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap adikuasi hemodialisis, antara lain adalah frekuensi dan lama dialisis, di mana semakin panjang durasi atau waktu sesi hemodialisis akan semakin mengoptimalkan bersihan urium sehingga adikuasi dapat tercapai. Kemudian yang kedua, aliran darah atau blood flow yang merupakan laju aliran darah pada mesin di mana kita harapkan pada Kibinya itu, atau biasa kita sebut dengan kibi, berkisar antara 250-500 sampai 500 ml. Walaupun rata-rata eh, pada pasien kita hanya maksimal 300 atau kadang-kadang hanya 250 ml. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik dialisernya, dimana eh, luas permukaan membran itu sangat berpengaruh terhadap adekuasi hemodialisis di mana luas permukaannya bervariasi antara 1,3 sampai 2,0 meter square. Slide. Ini adalah faktor-faktor dialisis yang ber, yang berhubungan dengan outcome. Yang pertama adalah pembuangan solut organik dengan berat molekul menengah, di mana dengan uh, apabila kita berhasil atau, bisa mengeluarkan solut organik dengan BM menengah ini lebih banyak. Maka, hasil dari adekuasi hemodialisisnya juga akan semakin baik. Yang kedua adalah pembuangan fosfat. Jadi, dengan pembuangan fosfat yang lebih banyak, maka kualitas hidup pasien juga akan semakin meningkat, di mana seperti kita tahu bahwa kadar fosfat yang tinggi akan mempercepat angka kejadian dari CKD MBD. Yang berikutnya adalah kita mencoba untuk mempertahankan fungsi ginjal sisa atau renal kidney function, di mana dengan semakin baiknya, dengan kita mempertahankan renal kidney function ini, maka kualitas hidup pasien akan semakin meningkat. Yang selanjutnya adalah komposisi di lisat, di mana elektrolit-elektrolit uh, di dalam tubuh itu harus dalam batas normal, tidak terlalu tinggi dan juga tidak rendah. Di mana bila tinggi, bila tinggi akan menyebabkan banyak komplikasi, apabila terlalu rendah juga pasien menjadi kondisinya semakin menurun. Kemudian yang kelima adalah uh, waktu terapi di mana seperti yang kita ketahui bahwa Uh, rekomendasi hemodialisis adalah sekitar 12 sampai 15 jam. Sedangkan waktu terapi yang kita lakukan kadang-kadang kurang dari uh, 12 jam disebabkan berbagai banyak faktor, baik faktor ekonomi, kemudian faktor mesin, juga faktor dari pasien sendiri yang merasa bosan. Sehingga waktu terapi ini jadi sangat menentukan. Kemudian yang ketik yang keenam adalah status hidrasi, di mana status hidrasi pasien bisa mengalami dehidrasi atau juga men mengalami overhidrasi, di mana kondisi ini sangat sangat berpengaruh terhadap adikvasi uh, hemodialisis. Yang ketujuh adalah diet protein dan asupan kalori. Uh, seperti kita ketahui bahwa uh, diet kalori dan protein pada pasien seringkali dibatasi dan pasien kadang-kadang tidak uh, begitu memahami bagaimana kondisi terapi yang yang optimal untuk pasien hemodialisis. Kadang-kadang pasien terlalu um, mempertahankan untuk protein yang rendah sehingga pasien terjadi malnutrisi, tetapi kadang juga pasien uh, terlalu banyak makan terutama pada saat hemodialisis sehingga kondisinya menyebabkan kadar ureumnya semakin tinggi. Yang terakhir adalah kadar hemoglobin di mana seperti kita ketahui bahwa pasien-pasien dengan gagal ginjal cenderung mengalami anemia karena uh, retriksi, retriksi dari eritropoetin uh, uh, produksi eritropoitin yang rendah sehingga uh, Pasien cenderung mengalami anemia. Sekarang kita masuk ke incremental hemodialisis. Jadi eh, pada awalnya eh, kita hanya melakukan terapi non -kon yang konvensional, tetapi sekarang kita sudah melihat adanya terapi non konvensional, yaitu terapi yang yang lebih beda dari terapi yang yang biasa kita lakukan di mana definisi dari non konvensional hemodialisis adalah suatu tindakan hemodialisis yang jadwalnya berbeda baik dari frekuensi ataupun durasi yang di mana secara terapi konvensionalnya standarnya adalah 3 sampai 4 kali per minggu. Nah Di sini kita bisa melihat ada Sepertinya sinyal dokter Dedi ya bermasalah ya. Betul dok, ini kayaknya dokter Dedi tidak tersambung. mohon maaf dokter sekalian uh, izin bergabung kembali dok mohon maaf tadi sempat ke saya kehilangan sinyal uh, uh, mungkin boleh saya lanjutkan dokter Novadian? ya silakan mungkin sinyalnya harus dipegang terat terat ya dokter uh, tadi. Uh, Iya <laughs> dok, mohon maaf. Jadi eh, apa sih terapi dekremental? Jadi dekremental adalah sebenarnya sesi HD yang konvensional, kemudian kita turunkan secara bertahap menyesuaikan gejala yang muncul ataupun karena tindakan paliatif. Kemudian inkremental adalah suatu sesi yang yang kita mulai dari sesi yang lama, yang Rendah sedikit, misalnya satu kali atau dua kali per minggu. Dilanjutkan di, di mana sesi ini kita perpanjang untuk waktunya, atau lebih seringnya, biasanya jadwalnya kita lakukan lebih pendek, kemudian akan ditingkatkan secara progresif, menyesuaikan hilangnya renal kidney function yang terjadi. Biasanya, renal kidney function ini akan menurun setelah 6-24 minggu proses hemodialisis. Jadi, eh, batasan di mana kita melakukan incremental ini, di mana seperti kita ketahui bahwa eh, penyakit ginjal kronis itu adalah, definisinya adalah gagal ginjal di mana stadium limanya itu jika kadar eh, EGFR-nya kurang dari 15. Nah, pada US RDS 2015, itu kita membagi lagi, ada GGTA awal dan GGTA tahap akhir di mana GGTA tahap awal itu kita mulai dari eGFR kurang dari 10. Jadi 5 sampai 10. Sedangkan GGTA tahap akhir itu apabila eGFR-nya sudah kurang dari 5. Nah, kapan kita melakukan incremental? Kita akan melakukan terapi incremental itu apabila eGFR-nya masih berkisar antara 5 sampai 10 dengan kondisi yang eh, baik. Sedangkan terapi konvensional biasanya kita mulai apabila eGFR-nya kurang dari 5 di mana terapi konvensionalnya kita lakukan tiga kali per minggu. Nah, kenapa kita lakukan pada eGFR yang masih lumayan baik dibandingkan yang tahap akhir karena eh, pada GGTA tahap awal ini biasanya eh, masih memiliki fungsi ginjal sisa yang masih dapat bekerja untuk uh, pembersihan zat larut parsial dan kontrol volume. Sehingga uh, terapi incremental ini kita lakukan pada uh, kondisi GGTA tahap awal. Slide. Nah, ini uh, gambar di mana kita lihat rata-rata EGFR pada saat inisiasi pasien hemodialisis. Jadi pada saat awal hemodialisis kita lakukan inisiasi biasanya EGFR pasien itu bervariasi antara 6 sampai 7 EGFR 6 sampai 7. Kemudian kita lakukan perbandingan di mana dalam satu tahun apabila kita melakukan terapi incremental hemodialisis maka kita masih dapat mempertahankan Egfr-nya sampai 4-5 egfr, tetapi pada terapi yang konvensional, maka terjadi penurunan egfr yang lumayan signifikan, di mana egfr pasien setelah satu tahun terapi hemodialisis semakin menurun sampai tiga, dan di mana biasanya juga di sini volume urin pasien sudah sangat, sangat turun, sedangkan apabila kita melakukan dengan incremental hemodialisis, biasanya pasien masih mempunyai volume urin yang lumayan baik. Right? Nah, apa sih karakteristik pasien yang ideal untuk dilakukan incremental hemodialisis? Yang pertama adalah volume urin pasien pada saat inisiasi itu jumlahnya nah, lebih dari 24 jam. Kemudian bersihan uriumnya lebih dari 3 ml per menit. Yang ketiga, tidak ada overload cairan. Jadi pasien-pasien dengan udem anasarka ataupun dengan udem paru tidak disarankan untuk dilakukan incremental hemodialisis. Yang keempat, tidak ada kondisi hiperkalemia atau kondisi hiperkalemia ini sudah terkontrol dengan farmakologis yang stabil atau kemudian yang kelima kadar fosfor pasien masih terkontrol dengan baik yang keenam status gizi pasien juga masih baik yang ketujuh kadar hemoglobinnya masih baik kemudian delapan uh, Izin melanjutkan kembali, Dok. Uh, di sini, pada, pada gambar ini, kita lihat ada plot hipotesis di mana pada gambar yang biru kita lihat ini adalah pasien dengan inisiasi hemodialisis, tetapi uh, kondisi... Perjalanan penyakitnya hanya sebentar sampai akhirnya pasien langsung mendapatkan GGTa tahap akhir di mana renal kidney functionnya sudah sangat turun. Dan pada gambar yang merah kita lihat pasien pertama awal dilakukan inisiasi langsung masuk ke tahap akhir dari GGTa-nya tanpa melalui fase tahap awal. Nah, yang ideal untuk dilakukan hemodialisis incremental adalah yang warna hijau di mana uh, terjadi uh, inisiasinya kita mulai kemudian uh, waktu yang di yang dialami di pasien selama renal kidney function yang masih baik itu cukup panjang dan ini yang yang sangat berhasil untuk dilakukan incremental hemodialisis. Selain penyesuaian resep terapi pengganti ginjal ini kan bersifatnya individual dan dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan pasien. Apa yang menjadi prediktornya adalah kita harus melihat petanda-petanda klinis yang sudah disebutkan di awal sebagai kriteria incremental dan juga Pemeriksaan biologisnya pada gambar ini, kita bisa lihat bahwa pada residual kidney function, itu kita lihat bahwa awalnya masih kita bisa lihat adanya residual kidney function, tetapi seiring dengan waktu kondisi ini akan semakin menurun. Nah, yang paling baik adalah dengan kita melakukan incremental, misalnya dua, dua kali per minggu hemodialisisnya. Slide. Pada yang ini tadi sudah kita lihat, apa yang kita evaluasi pada gambar ini, kita akan mengevaluasi KT per V nya dengan harapan komorbid dan harapan hidup pasien juga fungsi ginjal residual akan membaik dan juga adanya depurasi molekul ukuran kecil dan menengah. Slide. Nah, ini adalah gambar di mana kita lihat kapan kita akan menentukan hemodialisis incremental. Jadi kita pertama harus melihat status nutrisi pasien, kemudian juga urine output yang masih ada pada pasien juga kontrol metaboliknya yang masih baik. Apabila kadar kondisi ini tidak baik, maka kita langsung lakukan hemodialisis konvensional dengan tiga kali per minggu. Tetapi apabila kondisi ini baik maka kita bisa melakukan incremental hemodialisis satu sampai dua kali per minggu dan selama kita akan lakukan evaluasi per bulan. Per bulan untuk kadar urium, kemudian juga kalsium fosfat balance, balance, kemudian pemeriksaan beta 2 globulin, kemudian adanya cairan ekstraseluler. Apabila kondisi ini masih dapat dapat dipertahankan, maka kita akan melanjutkan hemodialisis incremental ini dan kita teruskan sampai kita akan pertimbangkan apakah kondisi pasien ini menjadi kondisi recovery atau tidak. Sebaliknya, apabila kondisi pasien awalnya adalah kondisi yang yang berat, GGT atau akhir, maka kita lakukan evaluasinya per bulan juga dengan hemodialisisnya tiga kali per minggu. Nah, apabila kontrol urium, kemudian kalsium dan fosfat balance yang membaik, kadar beta 2 globulinemia juga baik dan tidak ada cairan eh, yang berlebihan, maka kita bisa melakukan dekremental, dok. Jadi HD-nya kita tetap lakukan tiga kali, tetapi apabila recovery renal kidney function-nya membaik, kita bisa kembali menuju ke incremental hemodialisis. Jadi pada kondisi ini, kita akan menyebutnya sebagai kondisi dekremental. Nah, slide. Ini adalah tabel parameter pemantauan kecukupan dialisis incremental. Jadi parameternya antara lain adalah kondisi cairan ekstraseluler, kemudian urium dan fungsi ginjal sisa, albumin dan Hb, kemudian kalsium, fosfor dan PTH serta kondisi neuropati atau kelelahan. Nah, apabila kondisi ini baik, maka kita akan tetap mempertahankan uh, incremental hemodialisis. Tetapi apabila uh, kondisinya meningkat, maka kita harus kembali ke HD yang konvensional. Nah, evaluasi pada pasien ini kita lakukan mingguan. Apa saja yang kita periksa mingguan di awal dan di akhir sesi HD adalah urium, kreatinin, elektrolit, kemudian fosfor, biposponat, protein total, dan albumin. Sedangkan evaluasi bulanan, itu yang kita periksa adalah PTH dan kadar beta-dual globulinemia, kemudian protein reaktif dan clearance kreatinin. Sedangkan pemeriksaan bulan, 6 bulanannya adalah dengan pemeriksaan nutrisi. Apa keuntungan dari eh, incremental hemodialisis ini? Jadi ada beberapa keuntungan yang saya rangkum menjadi, eh, yang pertama adalah renal kidney function fungsinya menjadi lebih bisa dipertahankan bahkan sampai satu tahun kemudian recovery dari renal kidney fungsinya juga lebih baik kemudian bersihan kreatinin dasarnya juga menjadi lebih baik serta volume urin menjadi lebih banyak dibandingkan yang hemodialisis yang tiga kali atau yang konvensional juga Adanya perpanjangan usia fistula ataupun graft pada uh, simino pasien karena uh, frekuensi di puncture pada simino tersebut lebih sedikit dibandingkan yang terapi konvensional. Kemudian selanjutnya adalah kualitas hidup pasien menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah uh, penghematan biaya dan sumber daya yang digunakan. Di mana... Seperti kita ketahui, apabila hemodialisisnya dengan terapi konvensional, maka dalam satu bulan bisa bisa 12, 8 sampai 12 kali tindakan hemodialisis, sehingga itu akan sangat besar biaya yang harus ditanggung oleh pasien ataupun asuransi yang dimiliki pasien. Tetapi dengan incremental ini, maka akan terjadi penghematan biaya dan juga sumber daya uh, yang yang digunakan. Slide. Ini beberapa penelitian di mana sebenarnya banyak penelitian yang yang ada tetapi yang yang paling terbarui adalah yang pada tahun 2014 di mana Soy, V dan Faber dan kawan-kawan itu menyebutkan ada penelitian di Song, di Shanghai di mana pasien dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu HD-nya dua kali seminggu, dan kelompok yang kedua terapi konvensional. Dengan uh, hasilnya didapatkan bahwa uh, pada terapi hemodialisis yang incremental, itu terjadi peningkat, uh, peningkatan uh, renal kidney function sebesar 7,2, di mana se, uh, itu terjadi uh, ratio-nya meningkat 7,2 pada setiap kali ada tindakan yang di, yang penambahan tindakan, jadi eh, maksudnya di sini adalah renal kidney function-nya semakin menurun, apabila, se seiring dengan eh, dilakukan penambahan tindakan hemodialisis. Sehingga, pada penelitian ini disimpulkan bahwa incremental hemodialisis itu eh, pada tahun pertama terapi dialisis akan menunjukkan pelestarian renal kidney function yang lebih baik. Slide berikutnya. Dede, waktunya dua menit lagi. Ya, dok. Uh, ada dua penelitian lagi, dok, yang akan saya tampilkan. Ini juga penelitian Huang di mana uh, sama dibagi dua kelompok dan hasilnya uh, pada incremental hemodialisis itu RKF-nya lebih baik dan juga terjadi penurunan mortalitas serta penggunaan membran high flex lebih sedikit, serta kateter yang digunakan juga lebih sedikit. Yang terakhir ada, slide berikutnya adalah penelitian dari RCT, di mana pada penelitian berikutnya itu kita lihat bahwa terjadi sama penelitiannya hampir sama di pada penelitian itu kita lihat mohon slide-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa clearance kreatinin pada kelompok incremental itu lebih baik dan risiko kematian yang dilihat lebih rendah. Sehingga, pada kesimpulannya, kita lihat adalah uh, pelestarian RKF-nya akan lebih besar pada kelompok incremental dengan mortalitas yang yang lebih rendah pada kelompok incremental, sedangkan pada kelompok yang uh, konvensional, mortalitasnya lebih tinggi. Selain ini, meta analisis uh, pada incremental di mana kesimpulannya juga hampir sama di mana uh, pelestarian RKI pada kelompok incremental itu akan lebih lama sehingga akan menunda uh, dialisis penuh atau dialisis konvensional selama kurang lebih satu tahun. Slide mungkin itu ada ada uh, yang bisa saya tampilkan uh, Uh, mungkin karena waktu juga, dok. Mungkin kita, saya cukupkan demi uh, sampai di sini, dok. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dokter Dedi, atas pemaparannya yang sangat jelas. Uh,